Kayaknya di ujung. Ibu Arta Aprilia. Anak-anaknya di luar, ae. Anak, di luar, di luar. Dalam 10 hari aja, karena dapat kabar bahwa di Belambang Sugri itu ada 60%, maka kita bersama-sama Pak RT, Pak RW, seluruh kecamatan Asem Rowo, dan alhamdulillah kita bisa menangkan di seluruh kecamatan se-Surabaya. Bersama-sama kita, alhamdulillah kita bersama-sama ini semuanya kita berjuang, semua RT RW di Kecamatan Asem Rowo, bahwa Kecamatan Asem Rowo surveinya 60%, dan alhamdulillah kita berjuang selama 10 hari kita buat bentuk tim gerak cepat tepat sasaran bersama LBM Suramadu, dan alhamdulillah kita bekerja sama dengan Pak RT Pak RW di seluruh Kecamatan Asem Rowo. Dan alhamdulillah kita puas dengan kemenangan ini. Kecamatan Asem Rowo urutan pertama dari seluruh kecamatan se-Surabaya. Target alhamdulillah kita targetnya 86,75%. Yang awal dari 60% kita bekerja dengan semaksimal mungkin, kita bersama-sama dengan RT RW bisa memenuhi target 86,75%. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Ya, ini kan sudah menang, sudah dipastikan Eri Ahmuji akan kembali memimpin. Nah, apa yang menjadi pesan untuk kedepannya agar Surabaya ini, kepemimpinan Eri Ahmuji ini lebih memberikan manfaat untuk Surabaya? Gitu? Ya, saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota Surabaya, program-programnya betul-betul diperhatikan, karena itu jadi keluh kesahnya masyarakat, mulai dari Kelurahan Asem Rowo, Kelurahan Genting Kalianak, dan Kelurahan Tambak Sarioso. Yang mana program-program Pak Wali Kota Surabaya mulai dari paving, mulai dari PJU, jembatan, outlet, yang mana masih belum tersentuh. Harapan kami di 2024 sampai 2029 betul-betul diperhatikan, khususnya prioritas di Kecamatan Asem Rowo, karena betul-betul sangat membutuhkan, ya sangat membutuhkan Pak Wali Kota turun sendiri langsung di daerah Kecamatan Asem Rowo ini. Banjir jadi wilayah Kelurahan Asem Rowo, jadi kita butuh outlet ini untuk apa? Benar, Muhammad. Alhamdulillah, wassalamualaikum.
luar biasa atas perjuangannya semua Bapak RT semuanya. Amin. Dalam 10 hari aja, karena dapat kabar bahwa di Blambang Sukri itu ada 60%, maka kita bersama-sama Pak RT, Pak RW, seluruh kecamatan Asemrowo, dan alhamdulillah kita bisa menangkan di seluruh kecamatan se-Surabaya. Saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota Surabaya, program-programnya betul-betul diperhatikan, karena itu jadi keluh kesahnya masyarakat, mulai dari Kelurahan Asemrowo, Kelurahan Genting Kalianak, dan Kelurahan Tambak Sarioso, yang mana program-program Pak Wali Kota Surabaya mulai dari paving, mulai dari PJU, jembatan, outlet, yang mana masih belum tersentuh. Harapan kami di 2024 sampai 2029 betul-betul diperhatikan, khususnya prioritas di Kecamatan Asemrowo, karena betul-betul sangat membutuhkan, ya sangat membutuhkan Pak Wali Kota turun sendiri langsung di daerah Kecamatan Asemrowo ini. Assalamualaikum. Baik, semua duduk. Bunda Muhammad. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Luar biasa atas perjuangannya semua Bapak RT semuanya. Amin. Dalam 10 hari aja, karena dapat kabar bahwa di Blambang Sukri itu ada 60%, maka kita bersama-sama Pak RT, Pak RW, seluruh kecamatan Asemrowo, dan alhamdulillah kita bisa menangkan di seluruh kecamatan se-Surabaya.